support Pati Merpati Boy ya. Subscribe, like, comment, and share. Tekan loncengnya ya, karena semua itu gratis. Joske! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Abi sebelumnya mau menyampaikan bagaimana sih sebenarnya kronologis kehilangan Merpati, maskot Pati si Tongkang teman-teman. Jadi kemarin sore itu kejadiannya, Pati sama teman-temannya lagi ngasih makan, biasa ya ngasih makan Merpati. Dan memang si Tompel itu lagi diumbar teman-teman. Ya, si Tompel lagi dilepas. Nah, Pati masih ngeliat tuh teman-teman, sore-sore masih ada Tompel di atas genteng. Nah, memang kandangnya nggak ditutup teman-teman, pelukunya dibuka. Nah, jadi Abi nggak mantau langsung. Nah, saat malam, ya seperti biasa Abi nggak curiga, nggak ada apa-apa. Ya udah kita tidur. Nah, biasanya Tompel itu kalau malam, dia langsung balik ke kandang pelukunya teman-teman. Walaupun nggak ditutup pelukunya, tapi pasti balik. Karena kan ada betinanya di situ ya teman-teman ya. Nah, pagi-paginya, Abi biasa setiap pagi, Abi subuh setengah enam tuh udah buka pintu rumah kosong itu teman-teman. Nah, setelah Abi cek, Abi lihat di dalam kok cuma betinanya doang teman-teman, si betina Tompel. Nah, sedangkan si Tompelnya udah nggak ada. Tumben-tumben yang pagi-pagi si Tompel udah nggak kelihatan gitu teman-teman. Abi curiga kan, Abi lihat lagi kandang yang lain. Ternyata juga si kandang kuda goib, cuman jantannya, tapi betinanya nggak ada. Ini sepertinya menurut Abi dan pengalaman Abi yang sebelumnya kemarin kehilangan Tompel, benar ini adalah pencurian. Walaupun Abi tidak bisa menuduh orang, tapi nggak mungkin kan kalau Merpati cuman jantannya aja hilang tapi betinanya nggak ikut, itu logikanya kayak gitu teman-teman. Berarti ya kita doakan semoga si Tompel dikembalikan dan pencurinya mau mengembalikan si Tompel. Nih Abi setelah ini Abi lihatkan video atau fotonya si Tompel. Bagi teman-teman yang menemukan di Depok dan sekitarnya, di daerah Pancoran Mas, tolong bantu Abi ya untuk dikembalikan di Pati Merpati Boy. Oke, gitu aja infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Abi misalnya yang sandi coklat, bukan sandi ya, tapi yang kon. Tuh. Sama ya, jadi sama Abi juga warna coklat ya. Beli ti, ti. Suapin jahin ti. Suapin jahin. Suapin jahin. Oke. Suapin aja dikit. Awas tumpah. Awas jahin. Waduh, kok Abi takut ya. Oke. Udah, ambil lagi Pati. Oke. Mana tadi beli anggur sama susu? Wah, Jain juga beli anggur. Pati yang hijau. Pati yang hijau. Oke, Jain yang merah ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita beli apa lagi nih? Wah, Umi ngajak beli kurma nih, teman-teman. Oke, kita beli kurma ya. Ya. Oke, sip. Kita beli kurma ya, teman-teman ya. Ini Pati lagi belanja bulanan nih. Bantuin Umi sama Abi beli. Nih mau beli beras juga nih Umi nih. Segepulan aja Mi. Ah itu. Oke. Okay. Sip, kita masukin ya. Teman-teman, Jain mau nyari apa lagi? Oh, mayones. Kita cariin ya. Kita mau nyari mayones nih, kesukaan Pati sama Jain. Oke, okay, taruh Jain. Ayo, gitu terus ya. Jain, seru Jain. Tabak Pati. Kan mau buat susu kurma, Mami. Tuh, kita beli susu ya. Wow, coklat sama putih. Nanti kita bikin buat susu kurma ya. Oke. Belanja tengah bulan. Kita jalan-jalan ya teman-teman ya, sambil cari kebutuhan Pati nih. Tadi udah beli beras, beli susu, beli apa lagi nih? Ya itu kan sama nih, kenapa diambil lagi yang kecil? Oke, teman-teman, kita ikut terus ya. Teman-teman, ada ikan segar. Wah, itu ikan yang gede-gede teman-teman. Tuh, lihat tuh. Wih. Lihat ya, ada ikan apa aja di situ ya.
ikan beneran. Berarti seneng banget ya kalau ada ikan. Tuh ada udang, ada so cumi. Tuh lihat tuh ikan-ikannya ya. Wih, itu ikannya gede teman-teman. Loh, ikannya masih hidup ya. Tuh lihat tuh. Jen, ini kenapa Jen? Kenapa ini? Wah, segar-segar ya ikannya ya. Makan aja. Tuh, berarti udah lihat apa tuh di sana tuh? Ada daging ayam, ada daging sapi. Mau bikin itu nggak kroket? Wah, sekarang gantian nih Fatih yang naik ini teman-teman. Naik kereta. Fatih nih. Yuk kita nyari daging atau enggak? Tuh, Umi mau nyari daging tuh katanya tuh. Tuh. Bikin aja ini buat itu, kita mau bikin kue nih nanti tuh. Jain, ada es krim Jain. Ini ada buah-buahan segar teman-teman ya. Nih di Depok ada namanya, pasti sana juga ada sih ya, syukurin lo ya. Nih ini namanya ini tih labu. Kayak kepala Jain nih. Oh no. Ini yang mana Jain? Ini ada apa nih? Lihat nih lucu. Koeng. Koeng. Namanya labu tih. Tuh lucu ya teman-teman ya. Wah, labunya tapi ini pahit ya Jain. Tuh. Pahit. Sama pahit. Lihat tuh Fatih tuh ngapain tuh. Teman-teman, Fatih lagi ngapain tuh? Lihat Fatih ya teman-teman ya. Wah, seru ya belanja di siang hari ya. Oke. Ya, ini namanya labu Ti. Fatih abu jahat. Nih ada umbian Ti. Ubi cilembu dari Jepang Ti. Tapi ini dari Jepang bener. Ubi Jepang Ti. Tuh. Ubi Jepang. Tuh. Itu kentang. Nah, ini buat kentang nanti kita bikin kroket bilang Umi. Ini berapa kilo ya? Berat banget. Tuh, bagus nih teman-teman kentangnya nih. Ayo teman jalan lagi. Woi, Fatih ngambil-ngambil aja nih. Mau yang biasa atau yang ini kentang, ini kentang biasa. Oh, yang tadi itu kentangnya mahal sih kayaknya sih. Pakai plastik kentangnya ya. Tuh. Oke, teman-teman. Terus ya. Cabai. Teman-teman, sekarang kita masuk ke tempat sayur ya, sama buah-buahan. Jin. Wah, segar ya teman-teman. Oh, masih segar nih, fresh nih. Wah. Wah, lihat tuh Jain tuh. Oh, stay up. Oke, ada buah-buahan nih, pir, apel. Oke, kita cari sesuatu ya tuh. Oh, sini, Jin. Yang ini, Jin. Itu Umi beli apa tuh lihat teman-teman? Hah? Wah, ada jambu kristal. Semangka, yuk di situ Jen. Yuk kita lihat tuh. Yuk teman-teman kita lihat ya, kita beli buah lagi teman-teman. Harus banyak konsumsi buah biar sehat ya. Oke. Gimana Ti? Mau ngapain nih? Tati mau pulang. Iya, ini mau ngapain ya? Mau ngapain? Tati mau bayar dulu. Terus teman-teman, Merpati Boy sama Jain mau ngebayar. Oh iya. Tuh. Yo, harus semua barang-barang belanjaannya ya. Tuh udah tuh. Iya, enggak ada segitiga biru soalnya. Nih, kita beli yang ini ya, teman-teman ya. Tuh udah tuh. Ini juga tuh. Wah, belanja bulanan. Oh, Jain jangan dilempar, Jain. Nih, yang benar. Oke, sudah selesai ya belanjanya teman-teman ya. Udah bayar. Oh, masih ada lagi. Sekarang lagi, Teh. Oke nih, pamit ke teman-teman kalau gitu nih. Ya, pamit sama Asa. Jadi, kita menuju ke 3-1. Ya, teman-teman.